Aduh, udah separuh jalan. Nah, masih jauh dari imsak. Aduh, terima kasih. Ya ampun. Sudah siap nih kita. Cita-cita kita akhirnya setelah 2 mingguan puasa. Tercapai juga. Hai pemirsa. Aduh, jadi lupa sama makanya. Pemirsa saya kasihkan. Apa kabar? Apa kabar? Kali ini Dunia Kita menyapa pemirsa semua ya. Dan kali ini kita sedang sahur bersama. Betul. Bersama saya Rifan Wiastono dan saya Ariadna Budianto. Nah, pemirsa, kali ini kami mengajak barengan ya sama teman-teman di OE untuk sahur bersama di Crafty Kebab House di Arlington, Virginia. Betul sekali, ini adalah salah satu rumah makan atau restoran yang halal pastinya dan salah satu yang terkenal juga di kawasan Washington DC. Jadi ini jadi salah satu alternatif untuk mereka yang kayak kita sekarang ini pengen sahur. Nah, pemirsa, jadi Rafi Kebab ini menghadirkan aneka kuliner khas Pakistan ya sebetulnya. Betul ya. Jadi ada sedikit influence dari India juga. Nah, sekarang pemirsa kita lihat aja liputan tentang orang-orang yang melakukan sahur di Rafi Kebab ini dan saya sama Rifan juga makan sambil dulu. Makan ya. Ya, piringnya cuma satu, aku nggak makan dong. Pukul 3 dini hari, jalanan kota Arlington di pinggiran Washington DC tampak sepi. Tak banyak mobil yang melintas. Tapi para pegawai Rafi Kebab House sudah sibuk menyiapkan hidangan sahur. Biasanya, restoran halal ini sudah tutup tengah malam. Tapi selama bulan Ramadan, mereka tetap buka sampai subuh. Some people can't cook properly at home. So they will come here and enjoy the food like back home they do. So here is the food is very good, so people can come and eat at here. So you know how it takes a while to prepare the food. It's not expensive and it's really good. So it just kind of gets it done faster. I'm from Karachi, Pakistan. So karai is a very big thing there, and this was the only place that offered it. Rafi Kebab merupakan salah satu dari sekitar 130 restoran halal di kawasan Washington DC. Menurut harian online The Daily Beast, Washington DC dan sekitarnya memiliki konsentrasi jumlah muslim terbesar kedua setelah kota Detroit di negara bagian Michigan. Tak heran, survei properti tentang restoran halal menyimpulkan daerah sekitar Washington DC merupakan kota dengan restoran halal terbanyak se-Amerika Serikat. Bagi Muhammad Afzal, pemilik restoran Rafi Kebab, Ramadan merupakan bulan tersibuk. We are, mashallah, very busy in the area. Ramadan and plus another days. Last 20 years, I've been doing this kind of business since 1997. And mashallah, alhamdulillah, day by day, we are busy. You can talk about lunch and dinner. We are all time busy. But especially Ramadan, if you come to Iftar, we have a packed up. My two room is here and one room across the street. So we are packed up the moment for Iftar. Walau bagi warga Pakistan suasana Rafi Kebab terasa seperti berada di kampung, menurut Imran, pelanggan dari segala suku bangsa bisa ditemukan di sini. If you come in the evening time, you will see all nation here. American, Middle Eastern, Indonesian, Malaysian, Pakistani, every single people you can, nationality you can see here. Rafi Kebab yang juga menyediakan makanan untuk buka puasa secara gratis kepada publik selama Ramadan menghadirkan cita rasa khas Pakistan dengan rempah seperti kapulaga, garam masala dan ketumbar untuk hidangan-hidangan populer seperti karahi, yaitu gulai tanpa santan atau ayam tandoori yang dipengaruhi oleh kuliner India. Dan favorit pengunjung adalah kebab, baik dari daging sapi, ayam maupun kambing. Dari Arlington, Virginia, tim VOA. Pan, karahi kan nih? Iya, Tar, ini juga belum beres nih. Ya. Ini kita habisin dulu, baru aku pindah ke karahi. Oke. Makannya tertib sekali ya. Iya, jadi harus ngantri. Kalau habis ini baru yang itu. Nanti kita bakal balik lagi dengan banyak cerita-cerita lainnya. Antara lain ada tentang Museum Islam di Washington DC dan juga tentang ini ya, komposer Amerika asal Syria. Betul sekali. Nanti kita lihat, tetaplah di Dunia Kita.